Oke, baik teman-teman ya, kita akan mulai saja langsung. Sesi yang ke-14 ini ya, kita akan belajar sebuah fitur bernama session, di mana session itu biasanya digunakan untuk mengimplementasikan user autentikasi atau biasa kita sebut dengan istilah apa, login, logout, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan otorisasi user ya, apakah user tersebut memang terotorisasi untuk bisa mengakses website kita atau tidak. Nah, kita akan buat sebuah skenario sederhana seperti ini, teman-teman. Saya share screen dulu ya. Ini. Nah, kita kan sudah mengembangkan CRUD ya. Website CRUD, create, update, read, delete ya, pada sebuah studi kasus pendaftaran siswa gitu ya. Di situ ada beberapa fitur, yaitu bisa melihat list pendaftarnya, lalu melakukan proses penambah pendaftar, lakukan proses edit pendaftar, dan menghapus pendaftar. Nah, fitur-fitur tersebut selama ini itu bisa diakses oleh siapapun gitu ya, tanpa harus melakukan login, tanpa adanya proses autentikasi user. Artinya dia bebas untuk bisa diakses apa saja gitu. Nah, kali ini kita akan membatasi hanya user-user yang memiliki hak akses saja yang diperbolehkan untuk bisa mengakses menu-menu tersebut. Nah, untuk melakukan proses autentikasi tentu kita membutuhkan sebuah gerbang ya, gerbang yang akan dijadikan sebagai tempat melakukan otorisasi user, yaitu disebutnya halaman login biasanya gitu kan ya. Nah, fungsi halaman login ini sebetulnya teman-teman adalah untuk melakukan ini, melakukan proses autentikasi ya. Jika usernya adalah terautentikasi, maka akan diciptakan sebuah session. Ya, jika usernya tidak terautentikasi, maka session itu tidak akan pernah dibentuk gitu ya, tidak akan pernah terbentuk sehingga keberadaan user itu akan selamanya jadi user yang tidak mempunyai otoritas gitu. Sekarang kita bahas sedikit apa itu session gitu ya. Apa sih sebenarnya session itu? Mengapa session bisa digunakan untuk mengimplementasikan proses autentikasi user? Nah, teman-teman, session itu sebenarnya variabel ya, variabel. Tetapi dia berbeda dengan variabel yang biasa kita buat. Session adalah sebuah variabel yang nilainya itu bisa dikenali di setiap halaman pada browser. Seperti halaman web yang kemarin kita buat itu kan kita membuat proyeknya terdiri dari beberapa halaman. Sudah cukup banyak ya halamannya. Nah, kerasa nih kita udah buat halaman sebanyak ini tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 file teman-teman ya. Nggak kerasa kita udah banyak sekali gitu ya. 13 file. Nah, dengan menggunakan session, setiap kali kita membuat variabel session di file manapun gitu ya, di file misalkan di file login gitu ya, itu akan dikenali di seluruh file ini, teman-teman. Nah, itu kan berbeda dengan variabel yang biasa kita buat sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita kan buat seperti ini biasanya dengan dolar user namanya Johnny misalkan atau dolar harga 200.000. Nah, maka variabel ini hanya dikenali di lingkup halaman yang mendeklarasikan. Kalau kita buat variabelnya di halaman indeks, maka hanya halaman indeks saja yang tahu gitu. Sedangkan halaman-halaman lain seperti add pendaftar, edit pendaftar, dia nggak akan tahu ada variabel bernama user gitu. Kecuali kalau memang nilai-nilai tersebut kita lempar ya menggunakan post atau menggunakan get seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, kita lempar dari satu form, nanti dari di halaman ini menangkap, lempar dari sini dalam halaman ini menangkap. Tapi prinsipnya kalau kita nggak lempar-lempar itu variabel, halaman ini nggak akan pernah tahu ada variabel bernama user. Nah, berbeda dengan session. Kalau session sekali dideklarasikan, selama session itu tidak didestroy atau tidak dihapus, maka semua halaman akan tahu ada session bernama user. Nah, konsep ini ya yang akan kita gunakan untuk mengimplementasikan fitur login ya. Ketika dia login dan loginnya berhasil, maka akan dibentuk session bahwa dia adalah user yang terotorisasi, maka di semua halaman ini dia akan terotorisasi juga, teman-teman.
Karena session di sini, dikenali di sini, dikenali di sini, dikenali di semuanya. Nah, berbeda kalau dia gagal login, maka session itu nggak akan terbentuk dan di sini pun dia nggak akan dikenali. Sehingga dia akan dianggap sebagai penyusup gitu ya. Dia akan dilempar lagi suruh balik login dulu gitu kan. Nah, kita akan membuat sebuah skenario ya yang sedikit lebih kompleks, bukan hanya sekedar login ya. Bukan hanya sekedar bisa login dan tidak bisa login, tetapi skenarionya adalah lebih dari itu. Kita akan memetakan user ke dalam dua level user. Yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah guest. Sehingga nanti kita bisa membuat memilah-milah setiap fitur ini itu boleh diakses oleh level user apa saja. Misalkan list pendaftar atau menu utama itu bisa diakses baik oleh admin maupun guest. Melihat data juga bisa diakses oleh admin ataupun guest. Tetapi untuk menambah data hanya boleh untuk admin. Mengedit data hanya bisa diakses oleh admin. Dan apalagi menghapus data juga harus hanya bisa diakses oleh admin. Nah, di kelas sebelumnya tadi ini saya belum selesai yang ini ya. Nggak tahu masih ada nge-bug gitu ya. Belum selesai, udah habis gitu. Mudah-mudahan di kelas ini bisa selesai semua gitu. Karena banyak juga sih yang harus di-coding. Nanti kita coba ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kita akan mengimplementasikan autentikasi user bukan hanya sekedar bisa login dan tidak bisa login, tapi membatasi hak akses ke menu-menunya juga. Oke ya, gambarannya seperti itu teman-teman. Langsung aja nih biar waktunya panjang. Silakan teman-teman buka sampai-nya. Sampai saya lagi banyak error kayak gini. Tahu kenapa. Halo teman-teman. Ke sini. Ke pendaftar B. Nah karena nama database kita kan ini ya. Database pendaftaran B ya. Pendaftaran A itu yang kelas sebelumnya. Ini saya close dulu deh. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan dua buah tabel untuk mengimplementasikan tadi ya. Tabel yang pertama bernama level user, tabel yang kedua bernama user akun. Nah, user level user itu berisi data-data ya levelnya ya. Sedangkan user akun itu berisi data-data password, lalu apa lagi tadi? Username, lalu nama lengkap dan seterusnya gitu ya. Oke, kita langsung aja membuat tabel yang pertama yaitu level user. Ini agak sedikit cepat biar waktunya panjang. Oke, sini teman-teman kita buat level user. Sama dengan ini aja biar nggak salah-salah terus deh tadi ya. Level user. Nah, kita butuh hanya tiga kolom. Ya, field. Field yang pertama adalah ID level user. ID level user. Lalu field yang kedua adalah nama level user. Field yang ketiga adalah keterangan. Integer untuk primary key dan apa namanya? Primary key dan auto increment-nya harus integer. Dan untuk nama level user kita buat varchar ya tadi. Dia untuk menyimpan nilai-nilai ini admin atau guest. Admin atau guest gitu ya. Admin atau tamu. Ya. Maka dari itu 100 aja kayaknya cukup nih ya. Untuk keterangan kita bisa buat lebih banyak lagi. 200 gitu ya. Keterangan itu untuk apa ya? Ya admin keterangannya bisa mengakses semua menu, kalau guest hanya bisa mengakses menu, hanya mengakses beberapa menu, gitu ya. Oke, jangan lupa di sini tambahkan auto increment dan primary key-nya. Simpan. Lalu kita tambahkan beberapa data ya, teman-teman. Yang pertama tadi namanya adalah, nama level usernya adalah admin. Admin di sini keterangannya adalah memiliki hak akses
hak akses ke seluruh fitur. Nah, berikutnya adalah guest. Guest. Bener ya, G ya? Guest hanya memiliki hak akses ke menu ke fitur menu utama, ke fitur menu utama dan melihat list pendaftar. Artinya dia nggak bisa ke tambah data, nggak bisa edit, apalagi delete gitu ya. Oke, sudah. Nah, datanya sudah ada dua di sini, teman-teman. Nah, sekarang langsung kita buat tabel yang kedua. Tabel yang kedua kita bernama user account. Ini user account. Itu punya 5 field. Field yang pertama adalah ID user account, lalu ID level user, ID level user. Bentar ya, ID level user ini namanya. Level user ya, betul. ID level user, lalu nama level user. ID user akun, ID level user, nama level user, lalu oh bukan nama level user, ini username ya. Username. Dari di sini username, password dan nama lengkap ya. Nama lengkap. Ya biar tahu misalkan admin 1 itu nama lengkapnya siapa dan seterusnya. Oke, sekarang kita atur tipe datanya integer-integer ya. Username-nya adalah varchar 100. Password-nya ini harus 40 ya, teman-teman. Karena kita akan melakukan proses encoding menggunakan SHA-1 gitu ya. SHA-1 SHA-1 gitu ya. Jadi berapapun yang kita inputkan itu akan diubah menjadi 40 digit. Karakter yang berbeda gitu. Nama lengkap varchar 100. Dan tinggal kita atur auto increment-nya juga. Di sini AI auto increment primary key save insert AI level user yang pertama ya, kita akan buat admin dulu ya, namanya admin satu, passwordnya misalkan 1234. Nah ini jangan lupa di encoding SHA-1. Nah, sehingga walaupun di sini passwordnya adalah cuma 4 digit, dia akan diubah menjadi 40 digit gitu ya. Lalu nama lengkapnya misalkan ini adalah saya ya. Terus apapun ya teman-teman. Lalu password yang atau user yang kedua adalah misalkan guest tadi. Guest. Guest benar ya, guest. Guest 1 Oh bukan ya. Gimana sih? Ini 2, level 2. Ini level 1 ya, bener ya. Ini ada level 2. Tadi ini admin ini level 1. Ini guest itu level 2. Lalu username-nya adalah guest1. Betul ya. Lalu password-nya adalah misalkan ABCD. Tapi kita encode lagi menggunakan SHA-1 lagi. Ya, jadi ABCD ini walaupun 4 digit nanti tersimpan di database-nya itu bukan 4 digit tapi 40 digit. Nama lengkapnya misalkan di sini adalah Thomas. Mas and Frank. Nah gitu ya. Kita cek sekali lagi. Sudah ya. Oke, go. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah memiliki dua buah
user bernama admin 1 G1 dan passwordnya seperti yang teman-teman lihat sudah terencode menjadi 40 digit karena menggunakan SHA-1. Nah, selesai sudah pembuatan tabel kita. Sekarang kita bisa ke Visual Studio Code-nya. Teman-teman bisa buka project pendaftaran B-nya, open folder. Nah, di sini mana ya pendaftaran B? Iya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang seperti skenario yang tadi kita sudah jelaskan, kita akan membuat sebuah halaman bernama login yang akan kita gunakan sebagai gerbang tempat melakukan autentikasi user. Jika terautentikasi, kita akan ciptakan session. Jika tidak, ya dia harus login ulang. Ya. Baik, langsung saja buat halaman login ya teman-teman. Login.php. Ini jangan lupa tambahkan link CSS-nya. Link CSS. Nama CSS kita adalah mystyle.css. Lalu kita tambahkan main container. Lalu di sini H1 form login. Oke, lalu kita tambahkan langsung formnya. Form. Dia akan mencari sebuah halaman bernama proses dot proses login dot php di mana metodenya adalah post. Cukup berantakan gini jadinya. Apa ya? Nah, berikutnya kita tambahkan pasangan-pasangan elemennya. Table tadi username ya. Jadi kita hanya akan mencocokkan ya nilai username dan password. Input text m username. Name. Kita cek apakah sudah username semua. Username, username, username. Oke ya. Lalu berikutnya label. Label ini untuk password. Apa ini? Password juga tentunya. Nah, ya. Lalu input password. Jangan lupa tipenya adalah password ya, teman-teman. Bukan teks. Oke, dan submit. Input submit. Ini adalah login. Oke, simpan. Lalu kita coba jalankan. Localhost. Pendaftaran. B. Ya. Lalu kita akses login dot php. Nah, itu ya. Nah, sementara ini kita biarin dulu deh ya. Bentuk login yang masih acak-acakan kayak gini. Karena waktunya sangat singkat gitu ya, teman-teman. Yang penting kita selesaikan dulu fitur-fiturnya. Atau minimal kita kasih BR dulu deh di sini ya. BR.
biar kelompok-kelompoknya jelas. Nah, ya, udah gitu aja. Nah, berikutnya kita ingin melakukan proses login dot php. Karena halaman ini kan belum ada ya, teman-teman. Kita buat deh halamannya. Nah, kita buat di sini php. Lalu kita lakukan proses pengecekan if dollar post, karena ketika tombol login itu diklik, dia akan mengirimkan request melalui post gitu ya. If terdeteksi post, nah, kita ingin simpan nilai username yang diinputkan oleh si user ke variabel username yang didapatkan dari post username. Ya, teman-teman. Nah, lalu untuk passwordnya juga sama. Password. Ini saja kali ini kita encode SHA-1 kan tadi ya. Jangan lupa di encode dulu SHA-1 dollar post namanya adalah password. Jadi variabel username kita dapatkan dari form bernama username dan variabel password kita dapatkan dari form bernama password yang sudah di decode menggunakan SHA-1 atau di encode menggunakan SHA-1. Nah, lalu kita buatkan perintah query-nya dollar query. Jadi prinsipnya begini, teman-teman. Kita ingin menyocokkan data-data ini apakah ada di database kita gitu kan ya. Apakah ada di sini gitu. Misalkan si user mengetikkan admin 1 dan passwordnya adalah misalkan passwordnya adalah ABCD, maka dia tanya cari ya, ada nggak admin 1 yang passwordnya ABCD gitu. Nah, berarti query-nya gimana untuk mencari data tersebut? Query-nya adalah lalu ya, kalau ingin mencari data pakainya select, select bintang from, lalu ikuti dengan nama tabelnya. Nama tabel kita di sini adalah user underscore akun. Select bintang from user underscore akun. Lalu where. Where username. Where user. Terus pelan-pelan ya. Where username. Wah. Apa nih. Where username sama dengan ini. Dan and password sama dengan ini. Nah, gitu. Lalu kita tutup koma. Ya. Nah, perintah query ini harus dieksekusi dan hasil eksekusinya nanti akan kita simpan ke variabel bernama result. Ya, berarti di sini kita eksekusi dengan MySQL I query. Ya, dia butuh koneksi ya. Ini belum kita include-kan koneksinya. Saya lupa. Jadi kita include-kan dulu teman-teman. Include once. Lalu nama variable atau nama file koneksi kita ini connection.php, jangan lupa connection.php. Nah, lalu di sini kita gunakan variabel connection ya, yaitu con, masih ingat ya. Lalu parameter keduanya biasanya kan kita menuliskan menuliskan perintah query-nya itu kita pindah ke sini ya. Kali ini kita gunakan variabelnya ini aja. Bedanya apa? Nggak ada bedanya, sebenarnya sama aja. Hanya saja kalau kemarin itu parameter keduanya kita isikan langsung dengan perintah query-nya, kita letakkan di sini gitu. Tapi kali ini karena perintah query-nya sudah kita simpan dalam sebuah variabel, maka variabelnya aja yang kita jadikan parameter kedua gitu ya. Prinsipnya sama aja gitu. Nah, setelah dieksekusi, kita ingin melihat
apakah perintah query ini menghasilkan data apa enggak? Kalau menghasilkan data, berarti dia bisa menemukan ya, ada user bernama admin 1 dan password ABCD. Sesuai dengan yang diinputkan di sini. Kalau enggak ada, berarti dia akan memberikan nilai baliknya tuh nol gitu ya. Nah, berarti kita harus cek dulu user yang dicari itu ada apa enggak. Kalau ada berarti autentikasinya berhasil. Kalau enggak ada berarti autentikasinya gagal kan gitu ya. Berarti kita cek if MySQL I pros result tuh lebih besar dari kosong, artinya ada datanya gitu kan, karena lebih besar dari kosong gitu kan ya. Kalau nggak ada datanya kan berarti kosong, berarti ini kita ekokan berhasil login, berhasil login ya. Else apa teman-teman? Kalau else, else-nya itu berarti kan kurang dari nol kan ya. Kalau kurang dari nol berarti datanya nggak ada, berarti ekonya adalah gagal login. Oke, kita simpan ya. Sekarang kita coba apakah kita berhasil menampilkan tulisan berhasil login ataupun gagal login atau tidak. Login. Misalkan kita login dengan yang salah dulu. Tadi kan admin 1. Admin 1 itu harusnya passwordnya 1234 ya. Saya coba dengan password yang asal dulu gitu ya. Gagal login. Berarti skenario-nya berhasil ya. Gagal login. Skenario-nya benar maksudnya. Nah, kalau kita inputkan dengan nilai yang benar passwordnya, harusnya kan berhasil login ya. Nah itu berhasil login. Oke, berarti skenario kita sejauh ini aman gitu ya. Kita berhasil mendeteksi user yang terautentikasi dan yang tidak terautentikasi. Nah, ekonya ini kita tutup. Karena kita tidak ingin menampilkan eko-eko ini, karena ini hanya karena sekedar untuk mengetes aja. Nah, kita lihat skenario-nya di sini. Jika kita berhasil login, maka yang ingin kita lakukan di proses login tersebut adalah apa, teman-teman? Adalah menciptakan session. Nah, ciptakan session. Berarti di sini sebelum kita menciptakan session, buat dulu variabel user data sama dengan my SQLi fetch asoc dollar result ya. Jadi kita ingin agar variabel yang tadinya sorry kita ingin agar data yang tadinya dalam bentuk baris gitu kan ya, ini kan menghasilkan baris, bukan hanya satu data ya teman-teman. Result ini menghasilkan baris. Ada kolom ID-nya, ada kolom user akunnya, ada kolom user levelnya, ada username, password, dan seterusnya. Nah, kita ingin bisa memecah-mecah data-data itu ya. Makanya kita tambahkan perintah ini. MySQL fetch asoc gitu ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan detail datanya gitu. Nah, di sini kita ciptakan session. Cara menciptakan session tuh kayak gini, teman-teman. Session. Ya, session. Lalu kita buatkan nama session ya. Misalkan nama session-nya adalah is login. Atau sudah login. Sudah login gitu ya. Nilainya adalah true. Nah, jika session sudah login itu bernilai true, berarti dia sudah login. Kalau sudah login bernilai false, berarti dia belum login. Maksudnya gitu ya. Selain itu, kita juga buat sebuah session bernama
level user. Karena yang akan bisa memetakan seorang user itu bisa mengakses fitur apa saja di dalam aplikasi kita, itu kan tergantung levelnya ya. Nah, berarti level juga harus kita buatkan session ya. Nah, level ini kita dapatkan dari variabel user data. Kan gitu ya, teman-teman. Yang I gimana? Yang fieldnya itu kita ambil dari sini. Nah, field yang ini ID level user. ID level user. Tuh. Ya, dan jika ya, maka kita akan melakukan header location ke halaman index.php. Kalau loginnya berhasil. Tapi kalau loginnya nggak berhasil, artinya apa ya, catat. Kalau loginnya nggak berhasil, artinya itu MySQL num rows-nya itu tidak lebih besar dari nol, artinya lebih kecil dari nol, berarti nggak ada datanya gitu kan ya. Nah, berarti kita akan paksa dia untuk login ulang sampai loginnya berhasil gitu kan ya. Jadi kita paksa ulang ke login.php lagi. Ya, artinya dia password yang dimasukkan ataupun username yang dimasukkan itu masih salah. Atau mungkin dia memang nggak punya akun gitu ya. Jadi dia gagal terus. Coba-coba ingin menyusup gitu ya. Nah, ini skenarionya. Kita simpan. Nah, sehingga nanti kalau berhasil login, dia itu akan ke halaman index, dan kalau nggak berhasil login, dia tuh akan selalu balik lagi ke halaman login. Nah, kita sekarang buka halaman index kita ya, teman-teman. Di halaman index kita ini ya. Tuh kita tambahkan dulu fitur logout-nya ya, teman-teman. Di sini kita tambahkan dulu logout. Href. Ini logout.php, logout.php ini adalah logout, logout.php logout. Nah, berarti halaman logoutnya harus kita buat dong. Iya, harus kita buat. Nah, di sini jangan lupa juga kita buatkan PHP. Oh ya, di sini ada yang kelupaan nih, teman-teman. Sepertinya saya ada yang kelupaan di bagian login tadi. Ke halaman login, proses login ya. Proses login kan kita menggunakan session ya. Session itu sebelum digunakan harus dijalankan dulu, session start ya, teman-teman. Di sini jangan lupa session start. Nah, sebelum kita menggunakan fitur-fitur session di sini, itu harus di start dulu, teman-teman. Ya. Begitupun di logout. Kita kan manggil logout nih. Berarti session start. Jangan lupa session start, lalu session destroy. Nah, logout itu kan kebalikan dari session ya. Logout itu kebalikan dari penciptaan session. Kalau logout adalah mendestroy session. Berarti harus ditambahkan destroy. Jadi kita hapus semua session yang udah ada. Logout itu seperti itu. Setelah dihapus, berarti kita balikin lagi dia ke login. Misalkan kalau kita melakukan proses logout, dibalikin lagi ke halaman login kan gitu. Location ini berarti login.php. Oke. Save all. Lalu kita kembali ke halaman index. Ya. Kita coba ya.
Kalau kita berhasil login, apakah kita ke halaman indeks apa enggak gitu ya. Kita coba login. Misalkan ke login yang salah dulu ya. Login salah itu ini ya. TUK. Login. Nah, saya ketik login berapa kali pun dia kembali lagi ke sini. Ya. Karena loginnya masih salah. Dia nggak menemukan ada username bernama TUK dengan password ini. Sekarang kita coba login yang benar ya teman-teman. Admin 1 kan tadi ya, ada ya. Admin 1 passwordnya adalah 1234. 1234. Login. Oh, sih salah juga. Kita lihat apa yang salah di sini. Ke halaman login. Saya proses login. Location. Index.php. Saya cek di database-nya. Admin underscore 1, admin underscore 1. Ini udah bener ya. Apa coba 1234. Coba kalau kita langsung ke halaman indeks ya. Nah ini halaman indeks itu bisa di sini. Halaman proses login. Panggil header location aja nggak mau ya. Oke, kita coba deh teman-teman. Admin 1 1 2 3 4. Nah, berhasil login ya. Padahal udah bisa berhasil login sih. Sekali lagi. Daftaran B, admin 1, 4. Nah itu ya berhasil ya. Kita bisa login ke sini sekarang. Kalau loginnya salah, dia kebalik lagi ke form login, tapi kalau loginnya benar, admin 1, 1, 2, 3, 4, nah dia ke halaman halaman utama. Gitu pun kalau login yang benar miliknya guest gitu ya. Guest 1, ABCD kalau nggak salah, ABCD. Nah itu guest juga bisa login. Oke, sejauh ini skenarionya berhasil ya. Nah, hanya saja yang kita inginkan kan bukan hanya sekedar bisa login dan atau gagal login ya, tapi kita bisa membatasi hak akses. Kita bisa membatasi hak akses
dari setiap user. Kalau misalkan usernya ini kan guest tadi ya teman-teman. Guest itu hanya boleh melihat list pendaftar gitu ya. Tapi guest nggak boleh daftar baru. Kali ini dia masih bisa lihat ya. Nah, kita ingin membatasi hak akses di setiap menunya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus atur di sini teman-teman di bagian index gitu ya. Di sini kita harus melakukan pengaturan. Tambahkan di sini session start. PHP. Karena kita bermain dengan session, maka session startnya harus dijalankan dulu, teman-teman. Session start. Sudah, session startnya sudah dibuat. Nah, lalu di bagian bawah sini, kita cek ya. If is set, if not set, kita baca session nih, dollar session namanya tadi, kita punya session bernama sudah login ya, kalau nggak salah tadi sudah login. Jika tidak terdeteksi, tanda seru ini artinya tidak terdeteksi ya. Jika tidak terdeteksi ada sebuah session bernama sudah login, maka berarti kan dia berarti belum login ya teman-teman. Kalau belum login, berarti kita lempar lagi. Kita lempar lagi ke halaman logout. Logout.php. Nanti ke halaman logout, kalau akses ke logout, ujung-ujungnya dia disuruh login tuh ya. Ujung-ujungnya disuruh login. Hanya saja kalau ke logout itu, selain login, dia juga ada menghapuskan session. Jadi kita ingin dipastikan terlebih dahulu sessionnya di destroy. Gitu. Nah, kalau belum login, dia akan dibalikin lagi ke halaman apa namanya ke halaman login. Gitu. Kita coba ya. Kita coba nih ya. Save all. Kita log out. Ini kan belum login berarti karena udah sessionnya udah dihapus. Kita coba akses secara paksa di sini index gitu ya. Index.php. Index.php. Harusnya kan nggak boleh ya karena dia belum login gitu ya. Nah itu dia nggak bisa teman-teman. Saya akses berapa kali pun di sini index.php nggak bisa gitu ya karena dia belum belum login. Tapi jika saya melakukan login terlebih dahulu, admin 1, lalu di sini 1, 2, 3, 4, dia baru bisa login. Nah, itu ya. Baru dia bisa masuk ke halaman ini, index gitu maksudnya. Nah, tapi sekali lagi, yang kita ingin lakukan bukan hanya ingin membatasi udah login atau belum, tapi kita ingin melihat level usernya. Dia adalah user yang terautentikasi untuk boleh mengakses halaman itu atau bukan gitu kan ya. Ya berarti di sini kita simpan dulu di sini else. Kalau ternyata dia udah punya login, dia sudah punya session bernama sudah login, kita cek lagi. Kita buat dulu variabel bernama user level. Nah, dia itu user levelnya adalah ini. Session diambil dari sini, teman-teman. Dari level user. Balik-balik bikin pusing ya. Main aja deh. Level user. Gitu. Nah,
Lalu teman-teman, kita ingin mengatur bahwa yang diperbolehkan untuk mengakses halaman ini adalah sebuah ini namanya boleh akses itu hanya level user 1 dan 2 atau boleh semuanya ya kan, karena ini hanya halaman menu kan. Halaman menu itu boleh diakses oleh semua user, yaitu user 1 dan user 2, level 1 dan level 2. Maksudnya kayak gitu, teman-teman. Ini di bawah sini aja deh. Nah, berarti di sini kita cek lagi if not in array dollar level user, koma boleh akses. Nah, dua kali pengecekan. Yang pertama dicek dia udah ada login atau belum. Ya, kalau belum login dibalikin ke logout. Tapi kalau udah login dicek lagi. Level user dia ini itu diperbolehkan nggak? Ada di sini apa nggak gitu? Misalkan dia ada level usernya satu, dicek satu ada di sini apa enggak. Kalau ada dia berarti boleh terus. Tapi kalau satu nggak ada berarti dia nggak boleh terus. Maksudnya seperti itu teman-teman. Berarti di sini di logoutkan lagi. Jadi prinsipnya baris ini itu sebenarnya untuk memaksa yang nggak terautentikasi terhadap fitur ini itu akan disuruh logout gitu ya. Maksudnya itu teman-teman. Kita coba ya. Sekarang kita coba. Tapi kalau ini kan nyobanya pakai level mana aja pasti bisa kan? Karena di 1 dan 2 dua-duanya diperbolehkan gitu kan. Nah, coba kita copy ini ya teman-teman. Kita copy ke yang pendaftar ya. Daftar mana sih please? Form pendaftar. Nah, kalau form pendaftar ini kan yang boleh hanya user level 1. Kan gitu ya. Berarti di sini bisa kita copas. Ya, teman-teman, bisa kita copas. Dan ini kita atur hanya level 1 yang boleh masuk ke sini. Sehingga kalau dia login sebagai level 2 ini aja, misalkan dia adalah level 2, ini kan dicek level 2 ada di sini ya enggak? Kalau enggak ada berarti dia dipaksa untuk logout gitu ya. Oke, kita coba dua fitur itu dulu ya, fitur menu dan fitur form pendaftaran gitu ya. Mudah-mudahan enggak ada error. Dari tadi gagal-gagal mulu ya di kelas sebelumnya. Enggak tahu kenapa. Kita coba ya. Ini udah logout ya. Oke, sekarang kita login dulu sebagai admin deh ya. Admin. Admin 1. Admin 1 itu kan 1234. 1234. Nah, dia bisa mengakses menu ya. Admin 1 itu diperbolehkan nggak mengakses menu? Boleh, karena dia level 1. Dan dia diperbolehkan nggak melakukan pendaftaran baru? Boleh ya, karena dia level 1. Nah itu, dia boleh. Dia bisa gitu ya. Sekarang kita logout teman-teman. Kita coba level 2. Yaitu guest tadi namanya. Guest. Guest. Dia level 2. Login. Ke menu boleh nggak? Boleh ya. Karena menu itu, karena indeks atau menu itu diperbolehkan untuk semua level 1 dan 2. Tapi sekarang kita ke daftar baru nih, ke daftar baru. Daftar baru itu kan yang ini, form pendaftar. Form pendaftar ini hanya diperbolehkan satu gitu ya. Jadi dua itu harusnya nggak boleh. Kita klik di sini. Nah, dia dilempar lagi teman-teman keluar. Dia nggak boleh gitu. Dia tidak diperbolehkan mengakses halaman ini.
Makanya dia dilempar ke login lagi. Ya. Nah, sehingga sebenarnya kita tinggal mengcopy paste semua ini gitu ya ke semua halaman gitu ya. Halaman edit nih ya, kita coba ke halaman edit. Halaman edit kita mana ya, teman-teman? Edit mendaftar ini ya. Nah, kita letakkan aja di atas. Session start, edit itu hanya boleh level 1. Sama ya. Oh, sebelum halaman edit. Ada halaman ini, list ya. List pendaftar. List pendaftar, teman-teman. Nah, list pendaftar itu boleh semuanya. Satu dan dua. Karena hanya ingin melihat datanya, bukan ngedit ya. Lalu satu lagi halaman apa yang delete ya, hapus. Hapus mana ini ya. Nah, tadi halaman ini error ya. Kenapa? Coba deh. Nah, error di mana sih, juga kurang paham. Tadi belum ketemu ya, partnya udah habis. Coba nih, di kelas ini. Session start. Ini include gini nih harusnya di atas ya. Kita coba rapihin ya teman-teman, karena oh, berantakan. Nah, kita rapikan sedikit codingan kita teman-teman, biar mudah mendeteksi jika ada error. Kita lakukan session start, include once, benar. Yang boleh akses ini, karena ini adalah halaman hapus, hanya use level 1. Iya, harusnya udah kayak gini. Oke. Kita simpan. FL. Lalu kita coba lagi semuanya, teman-teman. Kita coba sebagai admin yang berkuasa ini ya. Bisa mengakses semuanya. 1, 2, 3, 4. Kita login. Don't save. Admin bisa mengakses menu. Boleh ya. Pendaftar sekarang bisa ya, karena admin memang punya hak penuh untuk ke semua fitur. Lalu tambah baru bisa juga itu ya, admin. Kita balik ke home. Pendaftar edit, admin boleh edit nggak? Boleh ya, karena memang dia punya hak akses ke semuanya. Lalu delete bisa nggak? Ini kan kita punya 1, 2, 3, 4 nih yang namanya Giant and Nobita, kita delete. Hilang nggak? Nah, udah nggak ada ya JN and Nobitanya. Berarti admin udah sukses ya, bisa mengakses semuanya. Sekarang kita log out, teman-teman. Kita ganti, nah ini nih. Tadi error-error di sini. Kita ganti si guest ya. Guest 1. Guest 1. A, B, C, D. Login. Oh, sebelum apa-apa udah error. Yes. Y1. A, B, C, D. Nah, itu ya. Berhasil masuk menu utama. Boleh nggak level 2 atau guest masuk ke menu utama? Boleh, karena cuma menu gitu ya. Lalu pendaftar, untuk melihat data pendaftar, kan boleh ya tadi. Kita lihat di sini ya teman-teman. Index atau list pendaftar. List pendaftar itu kan memang kita atur boleh semuanya gitu. Lihat sini. Nah, berhasil sampai sini ya. Boleh gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk menambah baru. Tambah baru itu boleh nggak tambah baru? Tambah baru. Form pendaftar. Tambah baru harusnya nggak boleh teman-teman. Karena yang diperbolehkan mengakses halaman ini hanya level 1. Kita coba ya. Tuh, nggak boleh. Nggak bolehnya dibuktikan dengan dia dicampakkan lagi ke halaman login gitu ya. Sampai sini skenario-nya berhasil ya. Kita coba lagi, guys. Guys 1. A, B, C, D. Tadi baru sampai ngetes yang halaman tambah. Kita juga ingin ngetes halaman edit.
Halaman edit, boleh nggak halaman edit si guest ini? Kita cek di sini teman-teman, edit pendaftar. Edit pendaftar, si guest ini nggak boleh ya, karena di halaman edit pendaftar, yang diperbolehkan hanya level 1, sedangkan guest itu level 2. Harusnya ketika saya tekan tombol edit, dia dicampakkan lagi nih ke halaman login. Nah, itu kan. Dia nggak boleh. Sekarang yang terakhir, kita coba. Tadi gagal di sini, teman-teman. Yes, satu. Ini adalah A, B, C, D. Don't save. Ke halaman delete. Ini ada 1, 2, 3. Tinggal 3 datanya. Dan kita ingin hapus yang ini, si suka gitu ya. Kita delete. Nah, hapus juga ya. Sama, kayak yang tadi. Gagal ya. Nah, kita lihat nih. Apa masalah di halaman delete ini sehingga tetap bisa dihapus. Gitu. Kita lihat. Tadi juga sama problemnya seperti ini. Kita delete pendaftar. Delete pendaftar. Input connection. Sepertinya tuh dia nggak mau langsung ke logout gitu ya. Dia nge-eksekusi MySQL query ini. Oke, kalau kayak gitu berarti kita buatkan di sini if else. Kita buatkan ini else di sini lagi, teman-teman. Kita coba ya. Else. Jadi ini semuanya kita letakkan di situ. Tapi jadinya berantakan juga sini. Jadi runyam gitu ya. Nested banget. Nggak apa. Kita coba ya, namanya juga coba-coba. Oke. Ini. Kita coba ya seperti ini. Tap all. Kita logout dulu. Sekarang sebagai guest lagi, karena tadi belum berhasil guestnya ya. Guest 1 A, B, C, D. Salah nih ya tulisannya. Punya gimana, masih banyak. Oke, nggak apa-apa teman-teman, masih banyak waktunya. Pendaftar. Kita coba delete. Nah, nggak bisa teman-teman, ya kan? Oke, berhasil nih. Nggak bisa hapus. Tapi, tadi kan gara-gara kita ngedit-ngedit di sini ya. Jangan-jangan user admin juga nggak bisa hapus nih. Kita coba lagi aja, admin 1. Admin 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. F. Satu, satu, dua, tiga, empat. Pendaftar ya. Admin satu harusnya bisa ngapus. Nah, bisa. Oke, semuanya sudah benar sekarang, teman-teman. Jadi tadi ternyata problemnya yang tadi di kelas tadi itu tidak terpecahkan. Ternyata di sini ya. Memang nested. Harus kita buat nested. Jadi kita pastikan semua bahwa ininya ada di bagian else ketika array-nya itu nggak ada gitu ya. Oke, nah itu teman-teman fitur session kita. Jadi kita sudah melengkapi semua apa namanya fitur-fitur yang kita anggap penting dalam mengembangkan sebuah web, itu fitur CRUD, create, update, delete sudah, login sudah, lalu upload foto juga udah, ya.
tinggal besok tinggal kita kompilasi ini semuanya ini yang tadinya belum responsif kita buat menjadi responsif ya. Sebenarnya tidak banyak yang akan dilakukan, hanya mengkonvert tampilan dari HTML dan CSS kita menjadi menggunakan Bootstrap. Nanti dia otomatis akan jadi website yang responsif. Kalian teman-teman selesaikan ya, nanti videonya akan saya upload malam ini juga. Terus agar teman-teman bisa menyelesaikan semua fitur sampai login ini sebelum besok sore ya, karena besok malam ini saya rekap ya nilainya. Dan itu nilai yang besok sore teman-teman membuat sampai fitur login ini itu dianggapnya sebagai proyek akhir ya. Jika teman-teman semua melengkapi mulai dari fitur create, read, update, delete, upload, login, logout, ya itu berarti dianggapnya sebagai proyek akhir. Oke ya, teman-teman. Sekarang kita tambah ya, karena masih banyak waktunya nih, kesempatan kita coba implementasikan ini teman-teman. Tak, ini halamannya jadi tinggal satu ya, karena tadi banyak dihapus. Kita tambah dulu yuk, tambah dulu namanya misalkan yang belum ada siapa nih, Nobita, tambah Jayan deh, Bajayan. Jayan alamatnya di Perumnas Gunung Salak. Laki-laki. Jayan itu mana ya? Jayan itu ini deh, akses sekolah asal SMP Negeri 4. Kita tambah ya, sekarang ada dua, kita tambah satu lagi ya biar datanya enak, tiga gitu ya. Kita tambah baru. Ini tambah baru karena kita menggunakan user admin ya, jadi bisa. Kita coba aja, kalau user jangan-jangan bisa juga nih. User guest tadi ya. Guest. Satu. A, B, C, D. Kita mau daftar baru. Oh, nggak boleh. Berarti bener ya. Berarti bener. Admin 1. 1, 2, 3, 4. Satu lagi namanya Suneo. Alamat Komplek Manuk Jalan Telepon. Suneo itu ini aja, kalau asal SMP 1 Cirebon. Oke, kita udah punya tiga data ya teman-teman. Nah sekarang kita logout. Nah dari tadi kan kalau kita salah logout, misalkan kita login gitu ya, salah login maksudnya, nggak ada informasi misalkan salah login gitu kan. Nah ini kan berarti secara user experiences atau user ya experience gitu, jadi kadang-kadang bingung juga si usernya, ini kok nggak bisa login, kenapa ya nggak ada pemberitahuan salah login kayak atau apa gitu. Jadi sebaiknya ketika gagal login ada sebuah notifikasi bahwa gagal login, mungkin username atau passwordnya nggak benar, biar ada feedback lah dari sistem gitu. Jangan diem aja gitu ya, kayak seolah-olah ini kayak stuck aja gitu ya. Tapi minimal kalau gagal login tapi ada notifikasi, jadi user bakal tahu, oh berarti saya lupa sama user atau password saya kan gitu. Nah gimana caranya teman-teman menampilkan pesan gagal login?
kita coba ke login, berarti kan ya. Login itu memprosesnya di halaman proses login.php. Proses login.php di sini. Nah, ini di sini ya, teman-teman. Nah, gagal login itu kan terjadinya di sini, teman-teman. Ya. Jika gagal login, kita kirimkan sebuah variabel ke bukan kirimkan sebuah variabel. Kita melakukan proses redirect ke halaman login. Nah, seharusnya ketika kita melakukan redirect, kita kirim juga parameter errornya. Biar nanti di halaman login nanti muncul errornya apa, kan gitu. Logiknya kayak gitu. Nah, sekarang kita buat ya. Kita buat ya, teman-teman. Caranya adalah kita deklarasikan sebuah variabel error login ini awalnya kosong, artinya dia nggak punya error. Tetapi ketika block else ini yang dieksekusi, berarti kan ada kesalahan ya, ada error. Berarti error login ya yang tadinya kosong itu kita update, teman-teman. Kita update gagal login. Password, username, atau password tidak benar. Tambah tanda seru. Nah, misalkan kayak gitu ya, gampangannya gitu ya. Kita ngasih informasi ke user ya. Nah, lebih bagus lagi informasinya ini kita hias, teman-teman. Kita hias dalam sebuah tag, misalkan P gitu ya. Tag paragraf. Ini closing paragrafnya. Dan paragraf ini agar bisa kita hias, tambahkan kelas. Nama kelasnya misalkan error message. Error message. Nah, apakah seperti ini langsung bisa muncul error message-nya di sana? Ya enggak ya. Pasti enggak akan muncul ya. Karena kita belum mengirimkan parameter error-nya. Kita kirim dulu di sini parameternya. Yaitu error. Parameternya error, nilainya apa? Nilainya adalah error login. Jadi selain memanggil halaman login ulang gitu ya, meredirect ke halaman login, kita juga sambil mengirim parameter yang namanya adalah error, yang nilainya kita ambil dari sini. Jadi nanti di halaman login ini teman-teman, itu sebenarnya ada parameter yang kita kirimkan. Nah, berarti di sini jika kita bisa melakukan proses pemeriksaan parameter tersebut. Jadi kita lakukan proses seperti ini nih. PHP. Ini bisa di bawah atau bisa di atas gitu. Mungkin kita lakukan memunculkan errornya itu maunya di mana? Memunculkan errornya itu di sini ya, setelah H1 ya. Berarti di sini ya, teman-teman. PHP. Nanti kita cek dulu if is set dollar get. Nah, yang dikirimkan tadi apa ya? Nama parameternya kita cek. Kita lihat ulang ya. Saya lupa. Baru jadi terus sudah lupa. Nama yang dikirimkan parameternya adalah error. Nah, gitu. Jika terjadi error, jika dia mendeteksi ada sebuah parameter bernama error, kan gitu ya. If
get error, maka ya echo kan. Echo dollar get error. Echo dollar get error. Nah, kita coba lihat apakah kita berhasil menampilkan errornya apa enggak. Sama kita login dulu. Nah, ini login. Parameter errornya muncul enggak? Enggak ya, karena dia tidak mendeteksi adanya get error. Ya. Dia nggak mendeteksi adanya parameter yang dikirimkan. Makanya dia nggak nulisin apa-apa di sini. Tapi begitu saya papan klik login di sini. Nah itu. Gagal login, username atau password tidak benar. Ini dituliskan, tulisan ini muncul karena dia mendeteksi ada parameter bernama get error. Ya. Nah, parameter ini biar lebih ngegas gitu, kita kasih nama warna merah. Ya. Kasih warna merahnya gimana? Ke CSS, teman-teman. Karena di sini tadi di proses login itu kan kita membuat tulisannya itu di wrapping sama apa ini? Sama tag paragraf yang memiliki kelas bernama error message. Nah, sehingga kita bisa menghias error message-nya di CSS kan gitu ya. Di my style kita gitu. Nah, tinggal kita hias aja error message-nya. Mau dihias gimana? Misalkan background ya. Background color-nya kita kasih warna yang ngegas. Red. Lalu color-nya biar kontras antara warna merah dan sininya putih. Putih, white. Lalu kita tebelin tulisannya teman-teman. Pakai tulisan font weight. Font weight. Font weight. Bold. Lalu kita kasih padding lagi. Padding misalkan 3. 3 pixel. 0 pixel. Coba ya, harusnya nanti tulisannya itu muncul backgroundnya warna merah, tulisannya warna putih. Udah gitu tulisannya putihnya juga ngebold gitu, terus ada paddingnya. Oke, kita coba. Ini login. Sekarang pencet. Oh, kok nggak muncul? Nah, itu ya. Di sini kok nggak ada paddingnya ya? Mepet banget. Kenapa nggak muncul paddingnya, teman-teman? Oh, ini nol ya. Harusnya gimana? Harusnya semuanya jangan nol. Coba 3 pixel aja semuanya. Simpan. Refresh. Nah, itu ya. Sekarang ada tuh. Bahkan kalau kita pengen lebih jelas, nilai paddingnya bisa kita tambahkan 5 pixel. Ya. Nah. Dan kita ingin ada jarak dengan tulisan username-nya, berarti kita bisa tambahkan di sini margin bottom. Tambahkan misalkan 5 pixel. Nah, itu. Kurang jauh ya, 10 deh. Oke, jadi sekarang ada interaksi ya antara user ya dengan sistem. Ketika usernya gagal login, dia tahu. Daripada kayak tadi ya, salah login, muncul lagi login, salah login, muncul lagi login. Nggak jelas maksudnya apa gitu. Tapi kali ini, minimal ada interaksinya dengan si pengguna, antara sistem dan pengguna gitu ya. Ketika dia gagal login, dia mendapatkan sebuah pesan gagal login. Mungkin saja username atau passwordnya tidak benar atau salah. Oke, itu salah satu cara menampilkan login ya. Oke, mungkin itu
kenaan dengan menambah login gitu ya teman-teman. Nah sekarang coba kita login yang benar, admin 1. Admin 1. Atau sini 1, 2, 3, 4. Oh, nggak bisa juga. Admin 1. 2, 3, 4. Nah, itu ya. Daftar baru. Nah, ini kita coba ya. Sebenarnya ini form daftar baru ini bisa diakses nggak sih gitu ya. Kalau kitanya udah logout gitu ya. Ya. Terus kita ingin langsung mengakses ke halaman tadi tanpa login. Kalau sessionnya benar harusnya nggak bisa ya teman-teman. Ini kan belum login ya. Nah ini kita karena kita hafal nama URL-nya form pendaftaran, kita bisa langsung mengakses halaman tersebut tanpa melalui menu gitu, langsung mengetikkan di halaman URL. Harusnya walaupun dengan cara seperti ini, harusnya dia nggak bisa masuk ke sini ya teman-teman. Harusnya dia dilempar lagi ke login gitu, karena di halaman form pendaftar ya, karena di halaman form pendaftar ini mau diakses secara langsung maupun enggak, kita sudah ada kode yang akan memfilter gitu ya. Coba ya. Nah, itu nggak bisa teman-teman ya. Karena sudah ada kode yang memfilternya gitu ya. Jadi dimanapun halaman kita ini akan dicek dulu sebelum dia bisa mengakses konten di sini, dia akan dicek dulu di bagian atas. Yang mengakses ini adalah orang yang atau user yang punya otoritas apa enggak. Dua pengecekan ya. Pertama, dia udah login atau belum. Kalau sudah login, dicek lagi usernya bener apa enggak. Jadi double check di sini istilahnya. Cek dua login atau belum, dicek juga user levelnya, dia punya otoritas di sana. Jadi walaupun udah login, tapi level usernya itu tidak sesuai, ya dia dibalikin lagi ke halaman gitu. Ke halaman login. Disuruh login ulang yang memiliki user yang memiliki otoritas yang sesuai. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya ya. Mana teman-teman? Satu kali lagi tersisa besok. Sebenarnya cuma senang-senang kalau besok itu ya. Materinya udah paling mudah yaitu hanya meng-convert halaman web kita yang udah jadi. Udah ada fitur login, upload gambar, CRUD. Tinggal kita convert menggunakan Bootstrap agar bentuknya bisa responsif ya. Responsif itu artinya gimana teman-teman? Adaptif ya, adaptif terhadap berbagai macam ukuran layar. Layarnya diperbesar. Dan mungkin kita bermain di sini nih teman-teman. Di stepnya kita coba implementasiin yang ini. Coba ya saya tampilkan admin 01. Ini 1, 2, 3, 4. Salah. Satu, oh iya, yeah. Satu, dua, tiga. Nah ya, nah kita akan coba bermain di sini nih. Nanti kita bisa mengatur kalau layarnya lebar, mungkin kita tampilkannya seperti ini. Kalau layarnya kecil, mungkin gambar dan teksnya itu di bawahnya gitu ya, teksnya di bawahnya. Oh ini kan nggak ngaruh ya, mau gambarnya gede mau kecil. Tetap segitu. Nanti kalau responsif itu dia akan menyesuaikan dengan ukuran layarnya gitu. Ada chat, saya cek dulu. Gak bisa, kan gitu. Harus dikirimin hari Sabtunya. Ya, jadi Jumatnya itu malamnya saya harus rekap karena Sabtu itu udah harus dikirim benar-benar ke Kominfo ya. Ini kalau ini yang nentuin Kominfonya ya, bukan dari kita ya, teman-teman. Karena hari Sabtunya itu udah harus dikirimkan.
Toh sebenarnya teman-teman kan sebenarnya nggak bikin dari awal kan ya, maksudnya nggak bikin mikir sendiri karena udah ada tutorial ya kan semuanya, tinggal ikutin aja sebenarnya. Nah, harusnya sih sebenarnya bisa ngerjain dengan cepat gitu ya, karena teman-teman tidak diminta untuk mencobanya semua sendiri gitu, bahkan teman-teman hanya diminta untuk bisa melakukan proses praktikum seperti apa yang diajarkan, karena semuanya sudah saya contohkan, bahkan tidak ada yang saya tutup-tutupin. Saya error, teman-teman lihat errornya. Saya error berkali-kali, teman-teman juga lihat berkali-kali gitu. Lalu saya benerin sedikit demi sedikit. Jadi teman-teman bisa melihat apabila di saya itu berhasil, ya di teman-teman harusnya berhasil gitu. Kalau saya gagal, ya kemungkinan teman-teman juga gagal. Jadi tidak ada yang disembunyiin di sini. Kalau misalkan bukan batas deadline yang sudah ditentukan oleh Kominfo, kita masih bisa kok ya, seperti yang kemarin-kemarin kita lakukan. Oke, dibuka lagi, tapi karena ini adalah sudah deadline dari Kominfo-nya bahwa hari Sabtu kita harus mengirimkan semua nilai. Berarti teman-teman sisa yang terakhir ini tinggal dilengkapi sedikit kok kan ini ya. Tugas 5 tuh udah nggak ada ya teman-teman. Tugas 5 itu kan sebenarnya menampilkan data ya. Dan itu sudah ada di sini kan menampilkan data nih. Ini loh. Tugas 5 tuh ini kan. Nampilin data. Jadi kalau teman-teman udah bisa membuat ini. Tugas 5-nya saya kasih nilai juga nanti. Sama aja. Menampilkan data ya. Tugas 5 itu kan crude kan. Tapi untuk yang read aja kan. Enggak, tugas 5 nggak usah. Ya, karena jika teman-teman bisa mengerjakan yang ini, tugas 5-nya udah pasti bisa gitu ya. Karena ini kan jauh lebih kompleks nih. Teman-teman ngatur ngatur gambar, melakukan upload gitu. Oke, gimana? Lagi? Ini tadi di kelas A malah nggak selesai ya tadi ya. Karena memang kebanyakan saya ngejelasin teorinya di kelas A tuh ya teman-teman, saya ngejelasin konsep sessionnya tuh kelamaan, jadi waktunya tuh nggak kementen. Ya. Ya betul. Ya pokoknya pertemuan 14 itu login kan ya. Pertemuan 13 itu upload. Nanti saya coba koordinasi dengan Pak Yudis ya. Untuk mengirimkan ulang tugas 13 dan 14-nya biar nanti teman-teman bisa tinggal kirim ke LMS-nya. Ya, sini. Siap. Ya, karena besok tahun terakhir ya Pak Yudis ya. Saya juga Ya, malam ini besok besok penutupan. Saya bakal ngelembur nih malam ini ngerender video ini. Capek banget. Ya teman-teman bisa langsung ngerjain tugas yang login kan, bisa langsung render ini, ngupload ini, terus kirimin ke teman-teman malam ini juga ya. Ya sudahlah, udah resiko. Tapi intinya teman-teman, semua fitur itu sebagian besar sudah kita pelajari. Fitur dasar ya, ini kan junior web programmer, namanya juga junior gitu. Teman-teman juga nggak akan dituntut dengan technical pembuatan web yang terlalu kompleks, karena ini adalah skopnya junior web programmer. Untuk skop junior web programmer, jika teman-teman menguasai apa yang sudah kita pelajari bersama, dari mulai CRUD, upload gambar, login, itu sebenarnya udah cukup ya. Yang penting teman-teman kuasai itu. Gitu. Plus besok kita senang-senang mainan Bootstrap. Okay, tinggal 2 menit saya stop share agar kita bisa foto bareng. Silakan Pak Yudis. Baik, silakan teman-teman menyalakan kameranya. Untuk kelas B ini yang tidak masuk 2 orang.
Oke, silahkan. Ada dua page. Mudah-mudahan tidak berkurang. Tadi mengedadak jadi satu page. Oke, di page pertama sudah Terima terlihat kasih, semua. Pak. Oke, apa sih yang nggak untukmu? Pak, bentar, Pak. Lagi dandan. Halo, 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 halo. Halo. Ada yang, biasanya kalau kelas ini ada yang pakai mukena biasanya. Oke, page pertama, sebentar, saya lupa, harus berubah nama dulu. Sebentar, saya ini juga lupa. Oke. Oke. Oke, siap, page pertama, iya, Michelin selalu always gayanya. Oke, page pertama 3, 2, 1. Oke, saya simpan dulu. Kita coba ke page kedua. Oke, Pak Ajrur belum buka kamera? Ah, sudahlah. Oke, 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih, teman-teman. Enggak, Pak. Lagi, Pak. Hei. Tiba. Ini harus di lock out enggak? Lock out. Check out enggak, Pak Iris? Apa udah di-share? Boleh. Okay, boleh share. Oke, mangga. Check out GWD. Ya, teman-teman silakan check out. Silakan di check out. Saya juga akan kirimkan via JWDB-nya. Waduh, F masih bertahan. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Waktunya udah 21.31. Kita masih ketemu lagi insya Allah besok ya di pertemuan pelatihan yang terakhir. Ya, terima kasih teman-teman. Tetap semangat, tinggal tersisa satu hari lagi nih. Jangan kendor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak Yudis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak Radit. Jangan lupa render. Ya.